Sebelum kita makan gorengan, kita tahlil dulu. Nahmaduhu wa nusalli wa nusallim ala rasul karim wa ba'du. Kau duduk sini. Kamu duduk. Jaga tahlil dulu. An Aisyah radhiyallahu anha anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam amaraha an tad'a bi hadha ad-du'a Allahumma inni as'aluka min al-khairi 'ajli wa ajili ma 'alimtu minhu wa ma lam 'alam wa as'aluka al-jannata wa ma qarraba ilayya min qawlin aw 'amal wa a'udzu bika min an-nari wa ma qarraba ilayha min qawlin aw 'amal wa as'aluka khaira ma sa'alaka 'abduka rasuluka Muhammadun sallallahu alaihi wasallam wa a'udzu bika min syarri ma sta'adza bika 'anhu 'abduka wa rasuluka Muhammadun sallallahu alaihi wasallam wa as'aluka ma qadaita li min amrin an taj'ala 'aqibatahu rusyda. Rawahul Hakim. Dari Aisyah radhiyallahu anha meriwayatkan bahwa sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah memerintahkan padanya agar berdoa dengan doa berikut. Tadi saya sudah sebutkan ya. Nah, jadi saya tidak perlu ulang, mulai Allahumma sampai antajala aibadur sudah. Nah, artinya, ya Allah, aku mohon kepadamu seluruh kebaikan yang segera dan yang tertunda, yang aku ketahui dan yang tidak aku ketahui, dan aku berlindung kepadamu dari seluruh kejahatan yang segera dan yang tertunda, yang aku ketahui dan tidak aku ketahui. Aku mohon kepadamu akan surga dan apa saja yang mendekatkannya ke surga berupa perkataan maupun perbuatan, dan aku berlindung kepadamu dari neraka dan api neraka dan dari apa saja yang mendekatkan pada neraka berupa perkataan maupun perbuatan. Aku memohon kepadamu setiap kebaikan yang diminta oleh hambamu dan utusanmu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan aku berlindung kepadamu dari setiap kejahatan yang mana hambamu dan utusanmu Muhammad sallallahu alaihi wasallam berlindung kepadamu, dan aku mohon kepadamu urusan apa saja yang engkau tetapkan bagiku agar engkau menjadikan akibatnya sebagai kebaikan. Hadis riwayat Hakim, katanya ini hadis sahih isnad, tetapi keduanya tidak meriwayatkannya dan Az-Zahabi menyepakatinya. Ya, alhamdulillah. Ini satu buah doa bagus sekali ya bagi kita untuk amalkan, baik pribadi bisa juga untuk diamalkan secara berdoa berjamaah. Namun kalau untuk berjamaah mungkin sedikit ada perubahan, seperti Allahumma inni as'aluka diganti Allahumma inna nas'aluka. Untuk lebih mengetahuinya perubahan daripada saraf ini, jamaah disilakan kepada guru kita Al-Ustaz Al-Mukarram Abdul Latif Al-Ngafani yang bisa menjelaskannya insyaallah. Kalau boleh tidak ada, boleh yang lain. Ya, alhamdulillah apa yang kita dengar pesankan di hati kita niat amal, dan jangan lupa kita sampaikan ya insyaallah. Kalau saya bersedia hafal, bagaimana dengan jamaah? Insyaallah. Boleh nanti dibuka ya doa dan zikir masuk halaman 463. Ya, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Hadirin sekalian. Langsung sana. Kamu dua langsung ke sana. Bicara umpat. Mudah-mudahan kamu sudah diterima. Kalau tidak terima tidak apa-apa. Ya, sudah dengar tadi silakan. Apa itu? Kalau begitu